Muhammad Alwin Syaputra Nasution, usia 31 tahun, pemancing asal Jakarta yang tenggelam di Bendung Walahar, Desa Walahar, Kecamatan Kelari telah ditemukan. Ketua FK Tagana Karawang Novicius Madera mengatakan, korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Tim SAR gabungan melibatkan BPBD, Tagana, Basarnas, Polsek Kelari, Satgas Citarum Sektor 18, PMI Karawang, Korlokal Karawang, KRI Karawang, Briganaksi, MTA, Karaba Rescue, Protek, RMK, Eslan, JKP, Katana Rescue, Rapi dan Coba Rescue. Korban diketahui berasal dari Jalan Teratai nomor 58, RT 013, RW 002, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Korban bersama 7 orang teman-temannya datang ke Walahar Kecamatan Kelari pada pukul 3 WIB Rabu, 19 Juli 2023, dua orang temannya berenang menyelam mencari ikan dan 5 lainnya menunggu di darat. Kemudian salah satu meminta tolong karena hendak tenggelam. TNI Polri dan Basarnas di Bendungan Walahar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!